Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan, ini Awani Borneo. Mari kita dengarkan apa yang kami bawakan untuk anda malam ini. ...419 kes positif baru, 7 rumah panjang dikenakan PKPD di Sarawak. Hari-hari memang di antara 90 hingga 100% pesakit ada di ICU. Full capacity untuk ICU. Tetapi pengusaha taska itu perlu memohon. Jadi perlu memohon kelulusan untuk beroperasi terlebih dahulu. Sama seperti sebelum ini, kan? They have to apply. Sarawak membenarkan 65 taman asuhan kanak-kanak taska di zon merah beroperasi semula, tetapi ia melibatkan ibu bapa yang bertugas sebagai frontliners dan juga mereka dalam bidang perkhidmatan penting. Kebenaran itu dibuat selepas melihat pematuhan SOP yang ketat dapat dilaksanakan setiap taska selain merujuk kepada JPBN Sarawak. Tetapi pengusaha taska itu perlu memohon. Jadi perlu memohon kelulusan untuk beroperasi terlebih dahulu. Sama seperti sebelum ini, eh? They have to apply so that we can actually go through the list to verify the application. Taska hanya boleh beroperasi setelah mendapat kelulusan daripada pihak kementerian. Seperti yang saya katakan, ini penting untuk tujuan pemantauan oleh KWKPK kita. Tegas Fatima, pengusaha taska dan ibu bapa wajib melaporkan status kesihatan mereka dan anak-anak untuk memastikan langkah pencegahan dapat diambil. Ini termasuk melarang anak-anak atau pengasuh datang ke taska jika mengalami simptom tidak sihat. Setakat ini, hanya 187 kanak-kanak telah berdaftar di 65 taska yang dibenarkan untuk beroperasi di zon merah di seluruh negeri. Sementara itu, taska di kawasan selain zon merah dibenarkan beroperasi mengikut syarat SOP yang telah dikuatkuasakan oleh KWKPK dan JPBN Sarawak. Penggunaan katil untuk merawat pesakit COVID-19 di Hospital Tawau pada tahap maksima. Ketika ini, ramai pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan berbanding Oktober tahun lalu ketika Hospital Medan dibuka di Tawau. ICU memang masih penuh lagi. Keadaan mereka ialah sekitar di sekarang di ICU ialah 90% saya rasa ada sekarang. 90%. Hari-hari memang di antara 90 hingga 100% pesakit ada di ICU. Full capacity untuk ICU. Sehubungan itu, katanya pihak Hospital Tawau mengubah suai beberapa ruangan di hospital itu untuk dijadikan unit rawatan rapi atau ICU bagi mengatasi masalah berkenaan. Namun sekiranya keadaan membimbangkan dan pihak Hospital Tawau tidak dapat menampung pesakit COVID lagi, Dr. Azman akan memaklumkan perkara ini untuk pembukaan semula Hospital Medan. Untuk rekod, Hospital Tawau menyediakan 150 katil untuk rawatan pesakit COVID dan jumlah itu sudah 90% dipakai sementara rata-rata pesakit memerlukan bantuan oksigen. Selain itu, Dr. Azman juga memberitahu pihaknya bersiap sedia dengan varian Afrika Selatan dan varian-varian lain sekiranya dikesan di daerah itu. Sekiranya perkara itu berlaku, Hospital Tawau akan menghadapi masalah untuk proses rawatan pesakit COVID-19 memandangkan penularan varian berkenaan adalah sangat cepat. Kita memang sudah bersiap sedia. Seperti yang saya nyatakan tadi, bila saja dalam hospital ini, kapasiti katil masih lagi ada tempat. Untuk sekarang, seperti saya kata tadi, kita masih boleh bergerak seperti biasa. Cuma jika varian baru yang sampai, kita tidak tahu ini macam mana lagi.
Itu tadi trend kes positif COVID-19 di Sarawak, Sabah dan Labuan. Sarawak melaporkan 419 kes positif COVID-19 baru, sementara Sabah 50 kes dan Labuan 5 kes baru. Duka cita dimaklumkan, 2 kes kematian direkodkan di Sabah. Okay. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru melibatkan tempat kerja dikesan di Sarawak. Kluster tersebut adalah kluster Tanjung Kibong, Sibu dan kluster Jalan Sawit, Sariki. Anak lambat bercakap, masalah pertuturan. Jangan risau, ibu bapa boleh usahakan dengan cara ini bagi bantu perkembangan bahasa anak. Menurut ahli patologi pertuturan bahasa, Siti Sarah Said, terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan. Ia termasuk semak tahap pendengaran anak sebagai langkah awal. Ataupun bila dia tak dapat mendengar dengan baik, dia susah nak tangkap perkataan yang kita sebut. Bila dia susah nak tangkap perkataan yang kita sebut, dia susah nak faham apa yang kita sampaikan. Sebab tu antara ciri-ciri anak lambat, ciri-ciri anak yang ada masalah pendengaran ataupun tidak, bila kita tengok tahap perkembangan bahasa dia lambat, tahap pertuturannya pun lambat. Lebih awal kanak-kanak dibantu, lebih cerah dan besar kemajuan mereka untuk bertutur dengan sempurna. Apa yang penting, ibu bapa perlu memahami keadaan anak mereka sejak kecil. Kajian pun dah buktikan struktur brain anak autism, anak yang ada sindrom, cara belajar mereka tak sama dengan kita. Dia akan menyebabkan proses perkembangan bahasa anak ni akan terganggu. Ataupun dia akan jadi lebih mencabar kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang lain. Beliau berkata demikian pada sesi Reading Seat mengenai anak lambat bercakap secara dalam talian di laman rasmi Facebook Pustaka Sarawak pada Selasa. Menjadikan rumah sebagai stor penyimpanan mercun dan bunga api sebelum dijual sempena musim perayaan, 5 lelaki ditahan dalam serbuan di rumah tidak bernombor di Kampung Termenung Tuaran pada Selasa. Dalam serbuan jam 9.50 malam itu, sebanyak 13 jenis mercun dan bunga api yang dianggarkan bernilai RM5,000 berdasarkan harga pasaran semasa itu turut dirampas. Ketua Polis Daerah Tuaran, Deputy Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, serbuan dijalankan hasil risikan dan maklumat yang diterima pihaknya. Di mana pemilik rumah adalah merupakan pembekal, manakala yang 4 lagi adalah macam pemboronglah, pemborong untuk memborong itu bunga api untuk diagihkan secara kecil-kecilan di luar. Dan saya tengok bunga api dan juga mercun ini pun disediakan untuk musim inilah, musim hari raya lah. Mama Hamizi berkata kesemua lelaki tempatan yang ditahan berusia 19 hingga 37 tahun dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Saringan ujian air kencing juga didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 dan Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Sementara itu, Muhammad Hamizi berkata pihaknya mengambil berat mengenai penjualan atau permainan mercun dan bunga api kerana boleh mengundang orang ramai untuk berkumpul. Seterusnya, pengamal media di Sabah memainkan peranan penting dalam memberi pencerahan kepada rakyat berhubung isu dasar dan polisi kerajaan negeri. Ia termasuk dalam tempoh mencabar ini yang mana kehidupan dan ekonomi rakyat terjejas akibat COVID-19. Saya berasa gembira kerana pihak media telah memberikan liputan berita yang memuaskan dan seimbang kepada Kerajaan Gabungan Raya Sabah. Bermula dengan belanjawan Sabah pada Disember lalu. Begitu juga ketika saya melancarkan Hala 7 Sabah Maju Jaya pada bulan Mac baru-baru ini. Dalam majlis berbuka puasa bersama media di Kota Kinabalu pada Selasa, Haji Ji juga mahu para pengamal media
tidak boleh hanya tangkap muat dengan melaporkan berita yang tidak sahih. Malah pengamal media perlu mainkan peranan menolak penyebaran berita palsu yang tersebar di media sosial. Klip yang anda saksikan itu tadi antara individu di Sarawak yang kisah hidupnya pernah disiarkan Astro Awani. Dan sempena bulan Ramadan ini, kru Awani Borneo menyantuni golongan itu, terutama mereka yang masih kurang bernasib baik. Di samping berkongsi rezeki, ia sedikit sebanyak memberi keceriaan kepada mereka, terutama menjelang musim perayaan. Salah seorang penerima yang ditemui kru Awani Borneo ialah Pauziah Razak. Kisah peniaga sayur Midin ini kami angkat hingga dapat perhatian pelbagai pihak, sama ada daripada agensi kerajaan mahupun swasta. Dan hari ini Pauziah dan keluarga selesa di rumah baru selepas bertahun berteduh di Pondok Usang. Kakak pun bersyukur, alhamdulillah kita semua sudah dah menengok kakak. Nak siapa lah dah menengok kakak dalam rumah tu. Syukur juga lah, alhamdulillah dapat rumah baru. Kakak pun rasa senang juga pun. Rezeki pun ada juga, kakak pun masih macam biasa cari sayur. Ya dah harapan kakak juga, ada kakak terima kasih kepada kita orang sudah datang ke rumah kakak. Dan kita kakak mengucapkan selamat puasa. Semoga rezeki kita panjang, tahun baru kita jumpa. Menceritakan perubahan hidup dirinya sekeluarga, katanya ia jauh berbeza. Bekalan api dan air memudahkan urusan harian mereka sekeluarga. Macam biasa juga, situ dengan sinun. Salah kami situ ada api air lah, yang kesenangan kami situ. Ciklah kami sinun, kalau susah gila pakai enjin, terang RM15 semalam. Letuklah macam bulan tu, siklah kami dah bayar banyak gila macam biasa aja. Macam munkot kami pakai, ada lebih RM20 bayar sebulan. Mun air tu belum ada lah. Kami bayar. Selain Pauziah turut menerima sumbangan ialah Nur Kamira Benny, Nur Lela Bujang, Ngu Tek Ngi dan Faisul Hassan. Program Santun Kasih itu dijayakan dengan kerjasama pelbagai pihak dalam menyalurkan sumbangan. Menepati masa itu ajaran agama. Mengikut titah perintah Allah itu juga ajaran agama. Tetapi sewaktu bulan Ramadan, ada suatu perbuatan menepati masa itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menepati masa sewaktu berbuka puasa. Di dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai ialah mereka yang segera berbuka. Segeralah berbuka apabila telah masuk waktu berbuka. Jangan ditangguh oleh perbuatan yang lain. Menangguhkan berbuka itu tidak menambah pahala. Menyegerakan berbuka sebaliknya mendatangkan kecintaan Allah dan menjadikan puasa kita lebih barakah dan menjadikan kita insan yang mendapat pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segeralah berbuka apabila tiba waktunya. Dengan itu sekian Awani Borneo, saya Hasim Hasan, salam hormat, kita jumpa lagi.